Bodoh amat lah guys. Hari ini aku memutuskan untuk buat bumiku sendiri. Yo, yang mau numpang bumiku, like video ini dan subscribe bikin krim. Aku bisa berikan kalian tempat kayak di pojok sini. Lumayan kalian bisa berak di pojokan. Aku pengen bikin bumi jauh lebih baik ya guys ya. Dengan menebang pohon, bagus. Kita akan membuat bumiku lebih tandus dari bumi sebenarnya kawan. Well, tapi jangan salah sangka kawan. Kita menghancurkan bumi untuk membangun bumi. Dan ya, kita hancurin lagi. Kita perlu kayu, boy. Gila, ini sangat tidak eco-friendly ya, kawan ya. Aku mendukung gerakan untuk menghancurkan bumi. Tapi sekali lagi, anggap ini investasi, guys. Soalnya kita gunakan untuk membangun bumi lebih lagi. Dan di sini kita dapat mesin pemotong kayu. Mesin untuk menghancurkan planet kita lebih lagi. Well, anyway, kita udah punya kayu yang cukup buat bangun pohon lebih banyak lagi untuk kita hancurkan. Ini investasi yang begitu mantap. Kita menggunakan kayu untuk mencari kayu. Terus buat apa gue tebang? Yang penting kawan, dari kayu yang kita kumpulin, kita bisa bikin jadi planks. Kita ubah semuanya ya kawan ya. Oh my god, ini akan sedikit lama guys. Kita multitasking aja guys di sini dengan menebang pohon lebih banyak lagi. Ini aku curiga pulau baru kebentuk udah mau kiamat aja. Untuk terjadinya global warming gak perlu nunggu 1000 tahun, 2000 tahun. Ini aku siapin, aku wujudkan sekarang juga guys. Well guys, dari plank yang udah kita buat, kita bisa bangun bangunan lagi kawan di sini. Kita bakal bangun bangunan dari batu. Kenapa dari kayu bisa ada kristal? I mean, aku gak nolak berlian. Dan kita bisa bangun lebih lagi untuk mendapatkan berlian lebih lagi. Aku kaya. Ternyata aku bangun planet untuk mengumpulkan berlian arisan ya kawan ya. Akhirnya aku bisa pamer sama ibu-ibu tetangga sebelah. Biar gak bacot mereka, biar mereka gak gibahin gue. Sekarang pemilik perhiasan paling keren siapa? Aku kan. Aku kan yang paling keren di sini. Lihat, lihat. Ya kalau misalnya masih digibahin, kutimpuk aja nih pakai batu yang aku punya ya kawan ya. Oke, kita bisa bangun sesuatu di sini. Cuman batu doang. Ini mah namanya pemerasan. Ya udah, aku peras aku lagi demi mendapatkan batu lebih lagi. Ya betul. Faedahnya apa sih ini? Ini aku berasa jadi nguli simulator ya kawan ya. Kita nguli 24 jam ngumpulin barang-barang untuk membangun. Ini di momen ini bukan membangun bangsa dan negara lagi ya kawan ya. Membangun planet. Ini adalah nasionalisme next level kawan. Well, kita bakal bangun karena pembangunan ini untuk kekayaan kita lebih lagi. Dan sekarang kita dapat kompor ya kawan ya, dimana kita bisa memproses berlian kotak kita menjadi beton. Yaudah, kita proses semua aja yang kita punya. Dan ketika udah jadi, kita bakal proses pembangunan kita daerah sana. Karena di daerah sana kita perlu beton guys, 10 biji. Kelihatannya masih kurang, jadi kita mesti gali lebih banyak lagi ya kawan ya. Nguli lembur lebih banyak lagi. Maksudku aku sendiri sih di planet ini, gak ada niat gitu dikasih jodoh atau apa. Udah punya planet sendiri masih ngenes guys. Well, kita buat lagi ya kawan ya, betonnya. Dan aku jamin abis proses itu kita udah bisa bangun daerah yang memerlukan beton di sini ya guys ya. Tapi sambil menunggu, mending kita gali-gali terus. Karena kelihatannya kita perlu perhiasan lebih banyak lagi guys. Ini aku demennya bahkan di sini batu berliannya aja kayak ada pupuk guys. Tumbuh baliknya itu cepet banget. Noh, noh. Noh, anak-anak papa cepet banget gedenya. Mandiri banget untuk kutebang lagi. Kayak udah kuhancurin, numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi. Rezeki noblok kawan, kayak gak ada habis-habisnya. Dan aku gak protes. Nah, sekarang seharusnya kita udah bisa bangun. Ini buat apa teh? Ini buat upgrade tools kita kah? Kelihatannya di sini kita bisa upgrade kapak kita kawan. Kita memerlukan 30 beton dan 30 kayu. Mantap, ini baru. Ini bos yang gue cari-cari. Ya udah, kita langsung bikin planks lebih banyak lagi aja kawan di sini. Kita bikin 30 aja langsung. Dan kita bakal kumpulin kayu lebih banyak lagi di sini kawan. Karena mau kayu atau batu berlian, dua-duanya kita perluin ya. Nah, sekarang kita udah bisa upgrade kapak kita. Karena kita udah punya beton sama kayu yang diperluin ya. Jadi langsung aja guys. Sekarang dengan kapak baru kita bisa tebang pohon yang lebih bagus guys di sini. Rata. Dan tentunya kayu yang kita dapetin lebih banyak lagi ya kawan ya. Dimana kita bisa bangun pembangunan lebih lagi. Lihat sekarang pohon kita udah bukan kayak cumi-cumi lagi. Sekarang udah kayak pensil 2B. Mantap. Dan tentunya kawan, kayu yang kita dapetin bakal kita pakai untuk investasi lebih lagi di sini. Dan lihat sekarang kita punya pulau dimana kayu
dan batu itu bersatu, guys. Dan kelihatannya batu berliannya baru nih, kawan. Batu berliannya yang warna biru, coy. Tapi sebelum kita memajukan peradaban lebih lagi di sana, aku lebih penasaran sama yang tempat-tempat awal ini nih, kayak yang belum kita buka yang di sini. Apakah ini adalah tempat bagus? Aku nggak tahu, tapi ini memakan banyak kayu. Kita bisa upgrade pickaxe kita di sini. Dan tentunya kita perlu 30 beton dan 30 kayu lagi ya. Ayai, Captain, siap. Kita langsung bikin 75. Kita nggak takut ya kawannya untuk berinvestasi. Kita langsung gas aja. Mereka perlu berapa, kita kasih tahu. Kita hancurkan seluruh batu berlian yang kita punya dan kita langsung proses aja jadi beton ya kawan ya. Mantap. Nah, sambil nunggu mungkin aku bakal buka pulau lagi. Karena jujur aja di awal sini banyak banget pulau yang belum pernah kita buka ya guys ya. Aku gak tahu ini rugi atau untung. Soalnya dari tadi aku buka cuma pulau-pulau kosong. Satu pohon doang, ini malah gak guna banget. Oke, ini banyak banget pulau yang kita buka dan hanya buang-buang waktu ya kawan ya. Di sini 30, buka apa? Oke, nggak jadi buang-buang waktu. Ini kayak ada portal gitu, kita perlu 100 beton kawan di sini. What? Apakah kita bisa ke dunia lain, ke planet lain melalui portal ini? Entahlah kawan. Tapi yang aku tahu kita perlu 100 beton untuk itu. Mahal. Aku mesti nguli berapa batu lagi ini coy untuk ini semua. Tapi yang penting guys, kita udah bisa upgrade pickaxe kita di sini. Dan sekarang kita ngancurin batunya lebih cepat. Kita tinggal tebas aja seluruh batu yang ada. Yuk kita coba buka yang di sini, perlu 75 kayu dan isinya batu lebih banyak lagi. Lihat sekarang kawan, pulau kita awal cuma ada beberapa pohon, sekarang ada banyak banget batu. Iya, nggak nyambung. Intinya awal kita modalnya cuma seberapa, tapi sekarang planet kita sudah sangat berkembang ya kawan ya, hasil dari kerja keras kita. Dan tentunya kita nggak bakal berhenti, kita buka tempat baru lagi. Dan apa nih? Ini kita mau tawuran kak. What is this bro? Jujur aja aku gak tahu itu apaan. Ya aku ngerti ya. Kita bangun lebih lagi aja kawan di sini. Ada apa di sini? Kayu lebih banyak lagi, nice. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Kayu lebih banyak lagi, nice. Ya gitu aja terus ya. Well aku gak protes sih. Ini berasa satisfying nebang kayu. Oke, ini global warming. Ya tapi emang kalian bisa salahin aku kalau misalnya pohonnya itu tumbuhnya abnormal guys. Kita tebang tumbuh lagi kayak gak ada habis-habisnya. Karena itu aku jadi gak merasa bersalah guys. Bahkan aku nebang pohon, nebang batu aja berasa seperti aku lagi kerja bakti. Oke, selanjutnya kita bangun sesuatu yang ada di sebelahnya lagi. Dan kita bangun lagi. Dan lagi guys. Dan lagi. Kita akan lakukan terus-menerus ya kawannya ekspansi kita. Kita gak bakal berhenti. Ya, walaupun aku gak tahu ini bakal berapa lama. Ini planet kita bulat loh. Bulat loh ini. Ini ya, curiga-curiga kalau udah kebangun semua, aku bisa tersesat di planetku sendiri, kawan. Mending gak usah yang jauh-jauh dulu deh, yang dekat-dekat dulu. Nih, yang kayak gini-gini aja belum beres kita buildnya. No kan, ada hal baru lagi di sini. Kita bisa jual batu kita untuk dapetin koin. Emang di sini ada mata uang, kita bisa berdagang gitu. Coba deh kita jual untuk dapetin 5 koin ya kawan ya. Nah terus pertanyaannya, koinnya mau buat apa gitu? Emang kita bisa jajan? Yang penting aku lebih penasaran sama menara yang di sana guys. Menara di sana pengen membawa kita kemana? Kita coba bikin jembatan ke arah sana yuk. Let's go. Kalau bisa gak ada lanjutannya guys. Udah habis guys. Itu apaan? Kayaknya kita emang perlu bangun portal ya kawannya di sini untuk tahu lebih lagi. Tapi you know what kawan, sampai sini dulu ya kawannya, kita main Roblox Star Simulator Beta. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya. Saya kawan, aku Mikan Krim, thank you watching, see you next time, goodbye.